Ya, nomor punggung 12 Arum melakukan suntikan namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang baru mengakibatkan sepak bola. Pertama kali akan dilakukan oleh Bodi Bo dengan nomor punggung 3 dari sebuah FC. Bodi Bo melakukan suntikan namun mampu dipatahkan mengakibatkan lepas penjaga gawang yang dilakukan oleh Rambat dari Bering FC. Keluar saja penjaga gawang mengamankan kulit bundar, namun terlebih dahulu bola meninggalkan garis lapangan langsung bakal lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh Alkar dari Sejua FC Sisilu. Masih Abi lagi-lagi dibiarkan saja oleh Hanatu dan para penjaga gawang yang dilakukan Adi Pang nomor punggul 4 mencoba Mukti Ali nomor punggul 9 lagi-lagi mencoba yaitu Abu dengan begitu akurat anak-anak dari sebuah MC yaitu Bodifu dipatahkan saja oleh pemain belakang dari Bering MC Mukti Ali terlalu lemah umpan yang dilakukan oleh Mukti Ali Lingga masih Lingga dengan begitu akurat hampir saja Lingga dengan begitu atraksi tendangan atau umpan yang dilakukan Lingga namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang masih Ben yang memberikan suntikan namun dipatahkan lagi-lagi oleh Arwet dari sebuah FC Hanapi dengan begitu akurasi masih Ben kotak-kotak sulit gitar sedikit gangguan yang dilakukan oleh sebuah FC mengakibatkan perangan bebas akan dilakukan oleh Hanapi dengan nomor punggung 5 dari Brick FC. Stop in. Langsung saja dibiarkan masih melebar di gawang dikawal oleh Alkar dari Suhua FC Sisilu. Erwin, masih Erwin, main belakang anak-anak baru Suhua FC. Namun jauh melebar di gawang dikawal oleh Ramban. Jok, masih Jok mencoba memutar-mutar umpan tarik ke belakang Jok. Hanapi dengan begitu beras umpan yang dilakukan oleh Hanapi yang kebatkan penangan bebas akan dilakukan oleh Boni Bull dengan nomor punggung 3 umpan tarik baru Lingga masih Lingga dengan begitu akurat Lingga namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang dengan nomor punggung 4 yaitu Anupang masih nomor punggung 10 umpan tarik ke belakang Arif namun mampu dipatahkan Arif itu masih Abi, cantik saja namun terlalu terburu-buru. Umpan yang dilakukan dengan begitu akurat Bani Bo. Masih Bani Bo, umpan tarik Lingga. Bani Bo, dengan begitu cermat Bani Bo melakukan sebutan asal. Kembali sebutan tarikan yang dilakukan oleh nomor punggung 5. Dari Perik FC mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan di kubu Perik FC oleh Sejua FC. Ya, lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh Sejua FC. Sedikit tarikan yang dilakukan oleh pemain belakang dari Perik FC. Bukata di garis penglarang yang dilakukan oleh anak-anak dari Perik FC mengakibatkan 12 pas yang akan dilakukan apakah mati dari Sejua FC menambah titik-titik gol di babak yang kedua. Lepas titik-titik Sapar akan melakukan eksekusi tendangan yang dilakukan oleh Sapar Wodif. Sapar nanti dipatahkan lagi oleh nomor punggung 7 yaitu Sapar menambah gol dengan skor 0-2 di babak yang kedua. Berik FC Hanapi mencoba membangun serangan. Mukti Ali tetap tarik ke belakang Hanapi. Mukti Ali lagi-lagi Mukti Ali Aku Mukti Ali Mukti Ali mencoba membangun serangan, membongkar pertahanan namun mampu dipatahkan oleh pemain belakang. Apa terjadi? Itu cermat nomor punggung 20. Sebuah, yaitu Abu.
Namun masuk tetap oleh pemain belakang atau penjaga gawang yaitu Ratnan dari Persib. Setiap peluang yang dilakukan oleh Doni itu tidak sedikit pun mengenai pemain mengakibatkan pengalaman yang dilakukan oleh nomor 29. Anaku mencoba Anaku, Aku masuk Aku, Aku memberikan sesuatu dengan tidak terkenal penjaga gawang. Masih terdetik, Bodil mencoba masuk keluar dari klub Bundar, mengakibatkan serangan bola akan dilakukan oleh grup FC. Lagi-lagi nomor 24 Adipang membuka serangan namun masih melontar saja umpan dilakukan oleh nomor 24 Adipang tidak mampu anak-anak baru. Grup MC, nomor 29, Abu. Firman Sabah mengakibatkan lontaran penjaga gawang akan dilakukan oleh Altar dari Sejua MC. Begitu, masih Doni Bill bermain-main. Memberikan umpan namun mampu dikatakan oleh pemain belakang yaitu Adipang, nomor 28. Iman mencoba memberikan sentikan masih dengan begitu cermat Lingga. Lingga, masih Lingga, umpan silang yang begitu akurat dipatahkan oleh pemain belakang. Lingga, lagi-lagi Lingga, mengamankan sekelip Bundar Lingga, santai saja Lingga. Masih Lingga, santai saja Lingga, pemain belakang. Anak-anak dari Sijia FC, beberapa sepikan yang begitu akurat dipatahkan saja motor sebut antar. Dari Adipang, pemain belakang yang begitu akurat mengakibatkan tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor 24 yaitu Adipang. Aku masih Adi mencoba membongkar pertahanan dari Sijua FC. Iskandar terlalu melebar namun menyentuh pemain belakang. Anak-anak dari Sijua FC mengakibatkan sepak pojok yang dilakukan oleh nomor 29 yaitu Aku dari Trik FC. Diselamatkan oleh Doni Bill mengakibatkan tendangan atau lemparan yang dilakukan oleh nomor 28 yaitu Ilham. Sepak pojok lagi-lagi dilakukan di kubu Sejura FC Sejuru. Doni Bill, masih Doni Bill, diamankan saja. Lagi-lagi masih melebar pikalan-pikalan oleh Sejura FC yaitu Altar dengan nomor punggung 30. Doni Bill, masih Doni Bill, bermain-main dipatahkan saja oleh nomor punggung 10. Terlalu terburu-buru Iskandar, tidak mau menumpan rekan-rekannya. Masih Adi dibiarkan saja mengakibatkan bola terlebih dahulu keluar meninggalkan lapangan. Adi dari Pring FC mencoba membakar serangan lagi-lagi itu. Terlalu terlebar umpan yang dilakukan oleh Ilham. Masih nomor 14. Apa yang terjadi? Mati anak-anak dari Pring FC terkecil ketinggalannya dengan begitu cermat dipatahkan saja oleh anak-anak dari Peringersi. Di menit-menit yang sangat krusial, sebelah kepala yang dilakukan tadi lagi hampir saja nomor 20 memberikan sentikan namun masih melebar dikawal-dikawal oleh Rendang dari Peringersi. Masih Iskandar mencoba namun dibiarkan saja mengakibatkan lontaran penjaga gawang akan dilakukan oleh Altar dari Sukuma. Langsung saja Abu, masih Abu dengan begitu akurat dipatahkan saja oleh bola pemain belakang yang dilakukan oleh Perik FC. Mengakibatkan penjagaan akan dilakukan oleh Ilham. Mantap terlalu tinggi upan yang dilakukan mengakibatkan terbatuan lontaran atau tendangan akan dilakukan oleh nomor 23 yaitu Bobby Bull dari Sejula FC. Bobby Bull, masih Bobby Bull bermain-main untuk membakar pertahanan dari Trik FC. Masih Bobby Bull, Bobby Bull umpan tarik yang begitu akurat yang dilakukan oleh Iskandar. Masih Ilham dipatahkan saja oleh pemain belakang.
baru sebuah tentu yaitu Lingga. Nomor 24 lagi-lagi Habibkan. Nomor 26 dipatahkan saja oleh Erwin. Nomor 12 baru sebuah tentu. Sebuah tentu akan melakukan tendangan bebas. Empat kali ke belakang. Lagi-lagi keluar saja. 10 putar mengakibatkan BX yang melakukan tendangan bebas untuk Ilham. Dari BX di nomor 18 belum mampu. Anak-anak dari BX hampir-hampir saja mengakibatkan sepak bebas mengikuti tujuan FC untuk yang keempat kalinya. Belum mampu dari BX menyamakan atau matakan serangan mengakibatkan sepak bebas lagi-lagi dilakukan oleh Ilham dari Trik FC. Hingga dengan begitu cermat hati terlalu tetap oleh penjaga gawang dilakukan umpan Iskandar masih Iskandar. Kotak satu tidak ada satupun rekan-rekan dari Trik FC menyambut kotak yang diberikan oleh Iskandar. Mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh nomor 20 yaitu Abu. Masih Abu. Dengan begitu akurat Abu. Santai saja. Begitu sentuhan yang dilakukan. Ya, kita mempunyai wasit tengah yang mengamankan. Ya, kita sama-sama saksikan keputusan dari wasit tengah. Jangan sampai bisa terprovokasi ya. Santai saja, baik itu dari Tering FC maupun dari Suzua FC. Ada wasit tengah akan mengamankan, menyelesaikan permasalahan yang kita tidak lihat dan inginkan ya. Oke, salam-salaman. Terima kasih Pak dari Adik Teng, baik itu dari nomor 27 yaitu Satar ya. Terima kasih. Iya, dari Tring FC mencoba membakar serangan. Ilham, masih Ilham. Lagi-lagi Satar, Satar, masih Satar. Dibuang saja Satar, melepaskan tendangan Nabil, masih melebar di kawal-kawal oleh Randa. Masih. Dengan begitu akurat, Iskandar. Santai saja kepada gawang dari Alstar, Sejua, FC, Sejua. Lepernya begitu akurat, masih Satar. Satar kotak kating 10 putar Satar. Satar masih dihalau saja oleh pemain belakang. Anak-anak dari Brick FC. Namun bola terlebih dahulu meninggalkan berada di selatangan. Leper bola dilakukan. Ilham dipatahkan saja oleh pemain belakang yaitu Liga. Bola berpunggung 14 baru Sejua FC. Masih terlalu melebar umpan yang dilakukan. Namun lagi-lagi mengakibatkan lepas penjaga gawang. Satar, masih Satar. Kotak kating diganggu saja oleh pemain belakang. Masih Adit pun Satar. Adit pun dengan begitu akurat. Adit pun mantap 10 putar. Ilham, lagi-lagi Ilham. Masih Ilham. Santai saja. Dipatahkan di kaki nomor 14. Apa yang terjadi? Memberikan suntikan namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Sejua FC. Mengakibatkan serangan bebas akan dilakukan oleh nomor 28 yaitu Ilham. Kasih kartu, Sir.
Ada tepung. Masuk ke kakak tunggu, tatakan lagi-lagi. Masih mungkin terkenaan belakang. Nomor punggung belakang. Apu, Lenny Bill. Apa yang terjadi nanti bakalan para penjaga gawang yang dilakukan Lenny Bill. Untuk para ke belakang, nomor punggung 4, Adi Cuk. Masih Adi Cuk. Kotak satu. Ilham, mampu dipatahkan Ilham, masuk Ilham. Ilham lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari sebuah FCU Eko Rizky. Berapa cukup belakang. Masih Hanapi, Hanapi berkata apa yang terjadi? Lagi-lagi, anak dari Perinyesi dengan begitu bersabar mampu memperkecil kekalahan ya di babak yang kedua atau menit yang sangat-sangat krusial. Masih Hanapi dengan begitu akurat dipatahkan saja oleh pemain belakang baru sejua Eki memberikan sentuhan namun menetap di penjaga gawang yang dikawal sentuhan kepala yang dilakukan. Lagi-lagi memberikan tendangan yang begitu akurat yang dilakukan oleh Adito. Mengakibatkan sebuah pojok serangan demi serangan yang dilakukan Adito. Lagi-lagi Adito. Namun mati melebar mengakibatkan sebuah pojok yang dilakukan oleh Bering FC. Semakin seru pertandingan si Jua FC. Berhadapan dengan Bering FC. Lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain belakang yaitu Lika dari sebuah opsi. Upakannya terlalu melebar. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi yang dilakukan namun mampu dipatahkan oleh nomor punggung 12 yaitu Eru dari sebuah opsi. Apa yang terjadi akhirnya? Tendangan bebas yang dilakukan oleh nomor punggung 12 masuk. Melakukan serangan lagi-lagi terlalu lemah Ustaz yang dilakukan Adipung, lagi-lagi Adipung Ustaz dan memberikan suntikan Ilham. Masih Ilham yang begitu akurat namun mampu dipatahkan dibiarkan saja oleh penjaga gawang yaitu Alkar dari sebuah FU nomor 28. Lagi-lagi Ustaz dipatahkan lagi. Iskandar dibiarkan saja oleh Bobby Bow dari Sisiwa FC Sisiwa mengakibatkan lemparan penjaga gawang dilakukan oleh Alkar. Lepas itu berbelakang Rizky. Salah pengertian Rizky. Masih Iskandar. Api memberikan suntikan dipatahkan saja dikasi dengan belakang Rizky dari Sisiwa FC. Mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh nomor punggung 8 dari Perut Ersu. Liga, masih Liga. Santai saja Liga, memberikan tempatnya begitu akurat. Masih Liga, santai saja Liga. Dengan begitu akurat, biarkan saja dalam pelukan penjaga dalam Irhan. Berlari keras tempat yang dilakukan mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh anak-anak dari Sihua Ersu. Tendangan bebas yang dilakukan lagi-lagi terlalu tinggi Ustaz yang dilakukan oleh Sihua mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh Perut Ersu. Salah pengertian dilakukan lagi-lagi oleh anak dari Perut Ersu mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh Bobby Boy atau Perut Tiga dari Sihua Ersu. Rizky, Ustaz tarik ke belakang. Eruk. Rizky lagi-lagi dari Sihua mampu dipatahkan oleh Iskandar. Anak-anak dari Bring FC mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh Sihua FC. Siapa? Apa yang terjadi begitu tarikan baju yang dilakukan? Yang sudah keputusan lagi untuk memberikan kartu kuning atau ganjaran yang dilakukan oleh Sihua FC untuk memasukkan tubuh yaitu Sakar. Penangan bebas yang akan dilakukan oleh Bering FC. Lihat pagar petis yang dilakukan oleh anak-anak dari Sihua FC. Kiper, gawang.
Kajar ketipu lagi-lagi masuk. Jauh terlebar serangan yang dilakukan oleh Inhot dari Sihuan Mepu. Dari Sihuan Mepu yang skor 3-2. Bukannya Sihuan Mepu mampu memenangkan pertandingan pada seluruh hari ini.